Kadang, pandemi Corona membuat kita panik. Memborong semua yang ada, takut kehabisan stok katanya. Padahal, kami, para petani sayur, tetap bekerja. Tetap turun ke sawah, apapun itu resikonya. Jika kami di rumah saja, dan tak bekerja, kami mau makan apa? Kalian juga mau makan apa? Di Temanggung sekarang sedang musim tembakau. Akan tetapi, kami tetap menyelipkan sayuran di antara hijaunya tembakau agar kebutuhan serat kita terpenuhi. Hasil panen buruk dan harga anjlok mencapai Rp6.000 per kilogram adalah pil pahit yang seringkali kami telan. Tapi, apa daya, kami tetap bangga karena kami adalah garda terdepan pangan Indonesia. Semua ini untuk memberi makan keluarga kami di rumah. Terlebih lagi, semua ini untuk memberi makan seluruh warga Indonesia.